Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dan tetap semangat pagi. Baik, di kesempatan video kali ini, alhamdulillah usia tanaman sekarang 40 hari setelah tanam seperti itu ya teman-teman. Seperti yang kita lihat, tanamannya sudah setinggi ini dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan pemupukan tabur seperti itu. Di mana di video sebelumnya juga kita telah upload seperti apa dan bagaimana cara menabur pupuk di tanaman tembakau kita seperti itu ya. Tapi di video kali ini saya ingin membuat sebuah catatan seperti itu. Di mana di tanaman tembakau kita yang hari ini kita tidak pakai produk organik seperti itu ya. Intinya semua yang ada di tanaman tembakau yang ini dari awal tanam sampai 40 hari setelah tanam sampai sekarang ini kita hanya menggunakan pupuk dan apa pestisida kimia seperti itu ya, termasuk pupuk daunnya seperti itu ya. Oke. Dan ini penampakannya seperti kurang lebih seperti inilah. Alhamdulillah sekarang sudah siap dan kita akan ke tanaman tembakau kita yang pakai pupuk organik. Ini aku sampai bawa teneng anu. Sampai bawa teneng anu. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Minta maaf yang tadi mungkin agak apa ada kesalahan seperti itu ya. Pupuknya sebenarnya sama, kita pakai pupuk urea seperti itu. Dimana pupuk urea ini kandungannya hanya nitrogen seperti itu ya, teman-teman. Tapi di sini yang ini tanaman kita yang ini kita pakai pupuk daunnya itu kita pakai dari pupuk organik dari PT Natural Nusantara seperti itu ya. Dan alhamdulillah penampakannya jelas berbeda sekali. Dan untuk membuktikan perbedaannya di mana setelah kita pupuk seminggu setelah pupuk seperti itu, nanti kita akan upload di video kita selanjutnya seperti itu ya. Di mana tanaman ini sama-sama kita pupuk 40 hari setelah tanam seperti itu. Baik, mungkin mungkin nanti kalau setelah seminggu kita akan upload dan kasih tahu pupuk dan pupuk daunnya kita pakai apa saja seperti itu ya. Baik teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.